Hisbau Sialagan. Saya merupakan mahasiswa PPG pendidikan profesi guru dalam jabatan kategori 2 tahun 2020. Saya merupakan mahasiswa di LPTK Universitas Negeri Medan. Saat ini saya mengajar di SMA Negeri 1 Pematang Siantar dan saya akan mengikuti ujian kinerja. Sama, kurang-kurang, damai, pertanggung jawaban, bersih,
dan proaktif dalam berinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, kawasan regional, dan kawasan internasional. Kajian 3, memahami, menerapkan, menganalisis, pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk mencapai kemampuan. Nah, kita keyboard dan sebagainya. Kemudian
Nah, kemudian tugas kita, saya mau kali berikutnya
Thank you.
Jadi tadi kita sudah melihat bagaimana penampilan dari aplikasi digital Polres yang dilakukan oleh kami. Dan kita sudah melihat tadi berbagai macam alat fungsi media yang kami gunakan untuk dalam penciptaannya. Contohnya ada yang kita lihat ada yang menggunakan plastik, ada yang menggunakan gelas, ada juga yang memakai gitar, dan juga ada yang memakai perasaan dalam simulasi. Bahkan tadi ada juga suara-suara seperti kereta api atau bagaimana. Nah, sini juga tadi kita bisa lihat bagian pesannya, ada juga yang pakai sepatu, ada juga yang pakai motorikon. Nah, ini juga salah satu bagian dari kreativitas dan bagus di Leparen. Nah, ini di bagian satu yang terakhir kali kami bersama-sama itu juga bisa kita lihat bagaimana makna dari lagu itu sendiri adalah suatu ajakan untuk para kita generasi muda untuk terus mencerita berjuang keras karena itu ada kita lagi masa depan itu adalah kita para generasi muda. Nah, alat musiknya itu tadi bisa kita lihat kita ada pakai gitar, ada gitarnya DJ tadi, ada juga di bagian sekolah-sekolah di budaya ada di klub juga musik-musik kontemporer dan juga tadi dengan berbagai gerakan-gerakan yang ada. Nah, jadi itu adalah kreativitas dan bangsa-bangsa Korea. Kiranya apa yang saya gunakan tadi itu dapat berhasil untuk kita semua dan untuk yang tangan Bapak Wali tadi. Jadi dari tampilan tadi
Matikan bukan? Iya bu. Ya. Oke, jadi untuk materi selanjutnya ya, untuk materi tadi kalian bisa pahami ya, terapan yang kembali lagi untuk materi selanjutnya, terutama pertemuan berikutnya kita bisa lihat selamat pagi semua.